Bupati Luwu Dr. Haji Basmin Matayang melantik unit pengumpul zakat atau UPZ tingkat desa se-Kabupaten Luwu di Aula Andi Kambo Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu Sabtu 10 Februari 2024. Dalam sambutannya, Bupati Luwu menyampaikan bahwa urusan zakat merupakan bagian terpenting dalam kehidupan sosial kemasyarakatan karena tujuan utama dari zakat ialah membantu kaum fakir miskin dan duafa yang membutuhkan. Zakat juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Menurutnya, perintah menunaikan zakat ini selalu disandingkan dengan perintah mendirikan sholat. Membayar zakat juga merupakan rukun Islam sebagai seorang pemimpin daerah yang dianggap pula sebagai orang tua. Maka dirinya memiliki tanggung jawab moral untuk mengingatkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Luwu dalam melaksanakan kewajiban menunaikan zakat. Bupati Luwu dua periode itu juga menambahkan bahwa kehadiran Badan Amil Zakat atau Basnas Kabupaten Luwu merupakan perpanjangan tangan Bupati untuk mensosialisasikan dan memberi pemahaman kepada masyarakat tentang kewajiban membayar zakat. Untuk diketahui, kegiatan tersebut dihadiri 110 orang yang berasal dari 8 kecamatan, yakni Kecamatan Larompong Selatan, Suli Barat, Bajo, Bajo Barat, Kamandre, Latimojong, Pondrang Selatan, dan Kecamatan Buah. Dari Kabupaten Luwu, jurnalis Surya TV, Ayong Darman mengabarkan.